Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kini viral di media sosial. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa unggahan dari Arya Saloka yang mengikuti tren yang saat ini sedang viral di media sosial, yaitu soal Mayor Teddy yang mencoba menyelamatkan seorang wanita yang pada saat itu tengah pingsan saat aksi pemilu, ya guys, hingga hal tersebut ditirukan oleh Arya Saloka dengan menolong seseorang juga. Namun aksi dari Arya Saloka menuai jutaan komentar seperti ini. Nah, sahabat Mimin, namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkap dan juga dijelaskan secara langsung oleh Arya Saloka saat dirinya meniru Mayor Teddy menyelamatkan seorang wanita. Di situ tentunya Arya Saloka menjadi sorotan dan buah bibir bagi para netizen. Hingga tentunya jutaan komentar pun di situ sangat begitu bervariasi, bahkan banyak yang mengatakan lebih pantas kalau Amanda Manopo yang digendong dan diselamatkan pada saat parodi yang dilakukan oleh Arya Saloka. Dan tentunya masih banyak lagi komentar-komentar lainnya dihubungkan bersama dengan Amanda Manopo. Nah, sobat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Silakan berikan tanggapan dan juga komentar terbaik kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.